Ayang Gista, baksonya enak nggak? Iya. Kepedesan ya? Enggak. Kok cuma kamu aduk-aduk aja dari tadi? Gak dihabisin? Enggak apa-apa. Aku buat salah ya sama kamu? Enggak. Ya udah deh, kita pulang yuk. Biar kamu bisa istirahat. Kayaknya capek deh. Kamu enggak peka. Ada Neng Gista sama Ater. Kayaknya gue salah negor nih. Gue lagi galau, Pen. Si Ater kagak peka. Gue yang nanya dari tadi aja, dijawabnya singkat. Udah, jangan ribut. Malu sama Bang Baso. Lu galau kenapa sih, Gis? Ater kurang ganteng kayak gue ya? Bapak gue abis ngurus akte jual beli jadi sertifikat hak milik. Gak tahu tuh prosesnya udah sampai mana. Gue kan gak bisa ke kantor pertanahan ya, sibuk kerja. Gimana mau nanya masalah begini? Aduh, Gis. Masalah gini aja lu sampai BT-nya ke Ater. Gampang itu mah, lu hubungin aja hotline WhatsApp pengaduan. Apaan tuh? Jadi tuh, BPN buka layanan pengaduan online buat masyarakat. Namanya hotline pengaduan melalui WhatsApp. Lu tinggal chat aja deh tuh ke nomornya, nanti langsung dibales. Berapa nomornya? 0811-1068-0000. Tuh, coba chat. Langsung direspon. Mantep. Nah, masalah kelar kan? Lu juga bisa gunain aplikasi Lapor, Gis, kalau mau ngadu masalah pertanahan. Wih, makasih banyak infonya, Pen. Besok-besok gue makan bakso sama lu aja, Pen. Oke, gue jadinya dikacangin nih. Hahaha, usaha lu kurang, bro.